Allahu Akbar. Kalau kita sini ke situ, ke situ dah. Ah, sudah. Sayyidina Abu Bakar ni dah. Noh, ketar dah. Ah, sudah lah kata. Katanya Rasulullah, apa takut Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, ambo tak bimbang apa dia, diri ambo tak bimbang. Kalau ambo mati dan mencicir, tak ada masalah. Mu ya Rasulullah. Kalau mati mu, habis cerita Islam. Kalau kita duduk sungguh-sungguh selama kini, habis cerita. Tak ada lah, tak ada kapa dia. Ambo nak berjual kapa dia, kata dia, mu tak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, jangan bimbang ya Abu Bakar. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka gilah orang kapir. Siapa dekat dengan gua? Dari sini ke sini. Maka gi hilang jejak. Kiapah tu tak jumpa cari jejak. Sebab apa? Allah Ta'ala nak ni. Allah Ta'ala nak bantu Nabi Muhammad kadang-kadang dengan tentera dia yang kita tak suka pun benda tu boleh jadi tentera Allah Ta'ala. Marilah berok pasir. Gapo dia tak tahu panggil pokok angguk ke panggil. Nah. Mari tengok dia kebah dengan ekor dia. Buru-buru. Kucah habis tapak kaki. Tak tahu alik-alik berjata. Kucah. Lepas tu mari pula. Buru pati. Perut. Sarai. Sarai betul-betul di pintu gua. Mari pula labo, mari kait cara jamin dulu, cara rai molek. Nama, bukan kata barang baru, barang lama. Maka gilah, apabila siapa situ musyarak buat dia. Katanya Tok Kiapah tu gitu, gini. Dia kata, sekat ni, ambo boleh jawab. Ambo tak pantau anda bijak. Dua saja orang ni. Sama ada dia masuk dalam tanah, dia terbang kot langit. Tu ya, ambo sekarang. Habis dah, ambo tak nak kecek dah, sekat ni aja jauh dia. Katanya, ambo jahat, ambo minta lu juga, kata. Muna sabuh gak masuk dalam bumi, kata. Eh, dia kata ambo sekat ni jawab pe ambo. Kiapa ambo sekat ni ha? Ilmu ambo habis dah sekat ni. Kata nyoi kapi lain, tak ada lah. Tak ada tempat hok boleh sembunyi kecuali gua tu. Tu dekat lah. Katanya Abu Jahal, "Meh, kita pergi tengok." Pergi tengok. Katanya kapi, "Masuk, masuk." Oh, kap. Abu Jahal kata, "Eh, mu tak kenal kau dah. Aku ni orang lama, orang tua, orang pengalaman. Abu Jahal, ayah ndo Abu Jahal." Neh. Tak dengar, tak besok kau pengalaman ambo duduk lagu mana. Eh, cutera mu tengok. Burupati tu telur lama dah tu. Kalau Muhammad masuk dengan Abu Bakar, pecah habis terbang habis burupati tu. Telur hidup kobel lagu tu tu. Patu cutera mu tengok. Mu ni ngaji sampai sekolah tahun berapa? Hidup ngepek kau tu. Mu tengok sarang labo tu tahun berapa? Ambo ni ngaji khuh bak sarang labo. Pandah. Eh, ni sarang labo ni sebelum Nabi Muhammad lahir lagi ni. Ini kalau kalau pattern lagu ni, ni pattern sebelum Nabi Muhammad lahir lagi ni. Pas cakap Nabi Muhammad masuk ke celah-celah lagu tu. Tengok dia tu nak malu air kapir dia. Dia sendiri jadi kubel. Jadi dia pula jadi tosing masuk pada hok dia hok debel sekali dia sayak labu sayak sikak dia nya. Eh, tiba-tiba tosing masuk dia pula air kapir lain kata dah. Ayah ndo sendiri kata ke. Abel lung ke kanda pun tak boleh nak kata gua ana dah lah. Nah, kita pun munggu hok tua pun. Nah, dia dia pengalaman. Pakai kelik saja-saja. Kelik saja-saja. Saya nak pakai dak ketar dah kakak-kakak-kakak. Katanya Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah. Kalau dia buat gini apa lah dia? Ya gua dia lagu ni. Ya lubang gitu. Ya kena kita masuk nyuruk gitu. Masuk nyuruk gitu kan. Ya bukan lubang gua pula gitu. Ya lubang. Ini masuk gitu baru timbul. Jadi kalau dia curuk. Ya 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 buat gini apa lah sikit. Nampak kaki kita sengih. Ah sudah katanya Sayyidina Abu Bakar selok lah gitu. Katanya Rasulullah SAW bimbang lah. Nah tu. Dia tu nak tolong kita. Kadang-kadang dengan benda yang kita tidak suka. Nah. Tak baik kalau kita tak ada mikir kata bawa pasir lah apa dia. Ha, gilah. Gi kelik. Apabila lagu tu kata tak pandai dengan kita tua sendiri pun tak leh harap juga. Tak jumpa juga. Ingat hok muda ya tak leh harap. Hok tua pun tak leh harap juga. Akhir sekali buat istihal lagu tu gilah. Ceritanya jumpalah seorang. Ada seorang mari daripada Madinah, mari. Gi kedai kopi lah kita ni penting juga kedai kopi ni. Nah, pergi kedai kopi dekat-dekat Mekah tu, pergi. Buah-buah, dia kata, ambo pergi pada Madinah. Ambo nampak macam Muhammad dengan Abu Bakar nampak. Ya kecik tu, lagu tu. Tiba-tiba seorang lelaki pergi nama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik. Pergi tanya lelaki tadi. Dia kata, senyap. Ambo nak tanya, dia mau kecik ke apa dia saat ni? Eh, dia kata, ambo nampak Muhammad dengan Abu Bakar. Rasa jalan ikut sebelah patah. Oh. Jolok kodok mu tengok kan. Oh, hamba tengok, hamba baru sapa ni, baru sapa daripada daripada Madinah. Hamba mai ke Mekah ni kata. Katanya Surakah bin Malik ni hamba WPT 15 riyal, tak apa jadilah 15 riyal boleh dah makan-makan. Mu jangan kecek gapo-gapo dengan orang lain. Orang tanya gapo-gapo pun tak sedar aja kata. Oh, ni dia ni 100 ekor unta ni. Dia pun kelik rumah bawa kelewer, cok caku, cok betul, bawa belako. Nah, naik atas hubuk kuda dia, pecuk. Pergi ke jalan patah. Orang lain tak pergi ke jalan patah, pergi. Gitu gak jumpa Sayyidina Abu Bakar.
Lepas pada 3 hari duduk, Rasulullah turun. Start perjalanan lah. Turun. Ada riwayat kata pada 8 hari bulan kabar dah Rabiul Awal, Rasulullah berhijrah pada 8 Rabiul Awal. Siapa di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Siapa Rasulullah lahir dengan Rasulullah siapa ke Madinah pada hari yang sama, iaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal. Rasulullah hijrah 8 bulan Rabiul Awal. Kita yakdah dah. Rasulullah berhijrah bukan satu Muharram. 12 Rabiul Awal, tapi direnjuk tarikh tu. Maka apabila lagu tu Rasulullah lepas pada 3 hari Rasulullah pun turun. Turun mula start jalan lah. Apabila start jalan, maka temulah dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ambak kejar napa? Oh, betul sungguh. Kejar. Acu nak sapa dengan Rasulullah bersembah kepada dia, gedem. Apabila bersembah, dia pun minta, "Ya Rasul, ya Muhammad," dia kata, "doa ke ambo," kata, "sambo sakit amuk apa dia." Rasulullah akak tangis doa. Timbul semula kepada dia, jalan pula. Ambak lagi. Ambak sapa 3 kali. Sayyidina Abu Bakar bimbel dah. Dia kata, "Ya Rasulullah, Suraqah bin Malik duduk belakang kita, lagu mana ya Rasulullah? Hamba tak boleh nak buat mana," dia kata. "Hamba cari habis dah usaha ikhtiar," dia kata. "Tok jalan patah dah, tak ada orang lalu dah jalan ni ni. Jumpa cari juga kakak tu, mari lagu mana, siapa dia, royak ke dia." Ha, Suraqah. Gila, sapa 3 kali. Maka sapa kali ketiga, maka Suraqah nampak pelik dah Rasulullah ni, kata orang anjaik ni. Pelik sungguh orang lelaki ni. Akhir sekali Rasulullah kata gini, "Wahai Suraqah, aku nak ui perjanjian denganmu, lagu mana? Kenapa dia, ya wahai Muhammad? Aku akan hadiah kepada kamu gelar Raja Parsi." Oh, gelar Raja Parsi. Gelar Raja Parsi ni mah. Mah besar ni, nyepak besar nyepak ni lah, kata-kata. Katanya Rasulullah, "Wahai Suraqah, aku nak minta perjanjian, mu kelik ke Makkah, jangan royak gapo-gapo. Jangan beritahu ambo lalu jalan patah ni, jangan kata mu jumpa ambo kau je. Ambo janji ambo akan wi kepadamu gelar Raja Parsi. Kalau kita dia Islam baru duk berteteh, ni baru nak naik. Koya nak memerintah Parsi, nak tawai Rom, nak tawai gapo, koya kacik-kacik besar lah gitu. Oh, buah demo. Oh, kau buat buah deh. Tetapi Suraqah ni apabila Rasulullah kata, ambo percaya ke demo. Tengok. Suraqah orang kafir. Tetapi ia dok besok Rasulullah terlalu jujur sangat. Dia tahu Rasulullah ni benar ke cek. Siapa Rasulullah menjanji ke kalau kita benda tak guna sabah dengan khoyalah semata-mata kalau kecek lagu ni. Neh, nak wi gelar Parsi. Kita dok tengok nyawa kita tak tahu alih-alih jatuh. Sedaklah kata nak kecek. Katanya Suraqah, "Tak apa, hamba pegang janji tu." "Ha, tak apa." Katanya Rasulullah, "Mu janji, mu kelik dok senyap." Maka gilah Rasulullah selamat, Suraqah kelik senyap. Masuk dari rumah tak kecek dengan orang. Siapa gegel kata apa Suraqah kena menyakit tak angka COVID kau apa apa lah ni. Siap tutup muka tak sih kecek dengan orang apa dia apa semua air berat kata Suraqah ni. Nama kelik kelik hari tu amo tengok sungguh hari tu bunyi nampak tobik. Ai masuk jin kau kau dia. Tak tobik dong. Tak kecek dengan orang. Tetapi Rasulullah apabila berjanji, zaman Sayyidina Umar, kita tahu dua per tiga dunia antara kerajaan besar yang kita tahu Rom dengan Parsi. Dulu dunia dikuasai oleh dua. Rom sebelah, Parsi sebelah. Maka Parsi kita tahu apabila bagi harta mahkota ke apa dia, maka boleh gelar. Gelar Raja Parsi. Tak ada Raja Parsi berah lagi berah habis. Parsi lah ni Iran. Iran sebelah lah atas balik kau ni. Iran. Yang kekecek bahasa Arab dia bahasa Parsi. Parsi ni biasa masyhur dengan sembuh api bapak dia ni. Nah, ha, ni. Maka apabila nak bagi harta kau ni mah, seorang sahabat tegur saya ni nama. "Ya Rasulullah, ambo ingat lagi Rasulullah pernah janji dengan Suraqah nak wi gelar dia." Maka Rasul Sayyidina Abu Bakar panggil Suraqah. Suraqah tua dah pada masa tu. Suraqah tua dah, tetapi dia wi gelar. Oh, suka dia. Janji Rasulullah tak pernah mungkin. Tengok. Boleh sungguh gelar dia, gelar Raja Parsi sebagaimana Rasulullah janji kepada dia. Maka jalailah Rasulullah. Jalai apabila sampai ke kota Madinah, orang Madinah dah tunggu dah, dah atas pohonnya dah tunggu. Nah, nak tengok jauh. Yogi Madinah mungkin duduk dalam Madinah, dia tunggu luar sikit Madinah tengok. Eh, Rasulullah bunyi tu bib 8 bulan. Biasanya siapa dah hari? Kita tu gak tiap-tiap hari tengok, kita tunggu. Maka tengoklah bayangnya orang, ha, sapalah Rasulullah. Maka disambutlah orang-orang Madinah bertempiara. Bersambut orang jatah, orang tino, budak-budak. Habis sambut Rasulullah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada'i. Wajab syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Maka bernasyiklah ramai-ramai sahabat-sahabat dulu apabila hadirnya Rasulullah. Sapanya Rasulullah ke kota Madinah. Jadi nasyik-nasyik baca qasidah ni ada zaman Nabi lagi.
Siapa dia kata qasidah tak ada zaman Nabi ni orang tak mengaji sekolah? Siapa dia ada orang kata qasidah ni tak ada zaman Nabi, hak ada selawat saja. Allahu Rabbi. Tak sempat baca tu mengaji malah baca payah selalu. Ada sahabat-sahabat berqasidah ada 120 majlis qasidah di hadapan Nabi. Lah ni orang kata qasidah tak ada faedah pula. Ya hanana ada je duk ustaz mengaji gitu nah. Orang duk puji Nabi duk marah pula, pelik sungguh. Puji dia tak marah, pelik macam-macam. Sambut hari Nabi marah, sambut hari dia tak marah pula. Macam-macam kakah orang lah ni. Marilah Rasulullah disambut dengan sahabat. Kata kopi gedung. Bangun cacek, bukan bangun cacek, berunggah. Apabila lagu tu Rasulullah sapa? Sapa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sapa dengan Sayyidina Abu Bakar, maka gilah. Masuk hok ni tawa rumah hok ni. Maka gilah ada seorang nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia nak jadi raja Madinah. Dia ni orang banyak pengaruh, orang banyak harta. Tetapi apabila Rasulullah mari, dia mau tak cara ke dia pakai batas mula pelantik ke dia kalau lagu mana tekai dia. Oh, hamba nak naik lolo. Onyo cah keting kedai mu kata kakak ni. Oh, tak puas hati dia jadi bekok gitu dengan Rasulullah. Maka orang Islam berlaku dah, dia kat dia nak kafir. Maka apabila di Madinah muncul istilah munafik. Di Mekah tak ada orang munafik sebab nak masuk Islam tu kena seksa. Siapa dia nak masuk Islam kecuali orang jujur sungguh dengan Allah Taala. Mana kalau di Madinah sebab orang masuk Islam belaka. Jadi ada istilah tak jujur. Ha ni, perjuangan ni apabila saya ada tak jujur lalu, ada hang ambil kesempatan, ada hang bergaul. Ha, mari lalu. Dia pun mari tawa, ya Rasulullah, marilah rumah hamba. Tidur rumah hamba, rumah paling mewah di kota Madinah. Rumah hamba begini. Ya Rasulullah, mari tidur rumah hamba. Katanya Rasulullah nak tidur lagu mana? Tempat dia. Cakap kata tak hamba tak sing demo. Oh. Tepat hamba sedak kece. Maka Rasulullah kata gini ya. Ginilah hamba tak boleh nak ambil keputusan, hamba serah kepada utang hamba lah. Utang hamba berhenti mana-mana, ha, situlah tempat dia ni. Maka Rasulullah pun berjalan, utang dia lepas utang dia jalan. Jalan maka duduk di hadapan satu rumah nama Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah itu sudah dibina dalam 500 tahun lebih dah sebelum pada tu. Ada kata 700 tahun, maknanya lebih dah lah. Rumah tu asal silahnya ada seorang raja daripada Yamen pergi ke Madinah. Zaman dulu lah, sebelum cerita Nabi Muhammad lagi. Dalam 700 tahun, pergi ke Madinah dengar cerita daripada orang-orang ahli kitab. Dia kata, Nabi akhir zaman akan mari berhijrah ke tempat ni. Mari ke Madinah ni. Dulu nama Yasrib nama dia. Ni panggil Madinah. Maka apabila dengar lagu tu, dia raja tu dia buat satu rumah dan dia niat. Dia niat dengan Allah tak niat supaya Nabi akhir zaman akan duduk dalam rumah dia ni. Tengok niat orang dia. Sekalipun tak berlaku pada tahun tu, 500 tahun lah akan datang tu. Tu panggil cita-cita orang mukmin. Niatul mukmini khairum min amalih. Niat orang mukmin kadang-kadang lebih baik daripada perbuatan dia. Kita dia nak pergi ke Mekah, bukan main koya nak tidur di Masjidil Haram, nak itikaf. Sampai Mekah. Gi assalamualaikum enggak gi beli barang bukan nak gi makan sangat tapi niat oh comel sebab tu orang mukmin niatul mukmini khairum min amalih niat dia lebih baik daripada amalnya kadang-kadang amalnya tak berapa nak itu maka apabila niat lagu tu maka Allah Taala cita-cita dan menjayakan cita-cita dia Nabi duduk sungguh di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada kata 2 bulan lagu tulah maka uta tu pun jalan pula gerak gi duduk depan buat masjid Nabi dan rumah Nabi buat masjid Nabi dan rumah Nabi. Maka buatlah dalam 2 bulan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, lepas pada tu barulah siap rumah Nabi dan Rasulullah duduk di masjid tu, duduklah di rumah dia. Waktu perjalanan Nabi berpindah daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Ancaman nyawa setiap masa setiap detik. Lepas tu sampai di Madinah rasa dah sedap dak dak. Rasulullah sahabat-sahabat dulu tidur peluk pedas. Sahabat dulu tidur di Rasulullah duduk di Madinah kembali ke ajaran selama 10 tahun. Sahabat tidur peluk pedas. Sebab apa? Betar panggil pergi jihad. Betar panggil pergi jihad. Nak kau siapa ni tempat kita ni? Kalau tak ada usaha daripada Nabi secara khusus dan sahabat-sahabat ustia, nescaya Islam tidak akan siapa kepada tempat kita. Oh, kita kena banyak terima kasih, kena banyak dengar cerita popok dia supaya kita tidak rasa sombong. Tidak rasa kacil lupa kulit. Boleh semaya sikit. Ah, cara apa pun Nabi. Selawat-selawat gabar dia. Ambo semaya tak cukup lagi. Kau
Jadi rasa tak perlu kepada Nabi, rasa tak berterima kasih kepada Nabi. Maka masjid ni hok comel ni terbina pun atas dah satu juga. Kalau tak ada Nabi Muhammad, bukan masjid orang bina, bina ketik. Kita bina ketik, kita dok makan berok tak tahu, dok menyupik tak tahu. Tetapi masjid ni terbina, jangan kata tak ada jasa daripada Nabi Muhammad. Ada jasa, bahkan dia pengasahnya. Setiap amalan umat akan sapa kepada dia berlaku. Setiap amalan umat, kita semaya, kita berzikir kerana Nabi Muhammad juga ajar. Adalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk, ajar kepada kebaikan, seolah-olah dia buat kebaikan itu. Maka kita duduk semaya, kita duduk berzikir, kita jadi jujur, kita berjuruh, kita gapo, semua pahala setiap detik, setiap nafas naik semulih tu Nabi semacam. Nah, Nabi naik mangkong, setiap hari, setiap detik naik mangkong semacam dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala. Jadi, habislah sekat tu perjuangan Nabi nak bawa agama kepada tempat kita. Nah, mudah-mudahan kita dengar cerita pada malam ni, terasa hubungan kita dengan Nabi. Rasa masjid ni ada hubungan dengan Nabi. Sekalipun tak ada perkataan Muhammad pun tak apalah, biar ada hubungan kita. Kita rasa ada hubungan dengan Nabi. Nah, kita duduk semaya, kita duduk zikir, kita duduk baca Quran, semua ada hubungan dengan Nabi belaka. Tu hubungan kita. Orang tua kata kita tak boleh cerai tangga Allah dengan Muhammad daripada tubuh kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu hubungan kita. Duduklah dalam apa keadaan pun, semua amalan kita akan naik kepada Nabi Muhammad. Katanya Nabi dalam satu hadis, Nabi kata la hijrata ba'dal fatri illa jihadun wa niyyah. Nabi kata tidak ada istilah berhijrah dah. Selepas daripada Rasulullah duduk di Madinah, pada tahun ke-8 Rasulullah pergi ke Mekah semula, tawai semula Mekah. Negeri asal dia. Maka Rasulullah kata tidak ada hijrah dah lepas ni. Kerana Mekah sudah jadi negara Islam dah, tak perlu berhijrah, tak perlu takut dah, tak suruh bimbang Islam. Maka Nabi kata tidak ada istilah hijrah-hijrah dah lepas ni illa jihadun wa niyyah, kecuali perbuatan jihad dan niat-niat yang baik.